jengger ayam pada wanita merupakan kondisi yang perlu diwaspadai. Penyakit jengger ayam atau kutil kelamin adalah infeksi menular seksual yang sangat berbahaya. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Mari bangun bersama channel ini supaya Indonesia tetap sehat. Penyakit jengger ayam pada wanita dan pria bisa muncul sebagai benjolan kecil atau pertumbuhan berdaging. Istilah medis dari penyakit jengger ayam pada wanita dan pria adalah condylomata acuminata. Baik pria maupun wanita bisa mengalami kondisi ini. Namun gejala penyakit jengger ayam pada wanita bisa berbeda. Penyakit jengger ayam pada wanita dan pria biasanya bersifat jinak atau non-kanker, tetapi beberapa jenis dapat menjadi kanker pada keadaan tertentu. Mengetahui penyebab dan risiko dari penyakit ini bisa membuat siapapun lebih waspada. Penyakit jengger ayam bukan tak mungkin berkembang menjadi komplikasi parah. Maka dari itu penting menjaga kebersihan dan kesehatan organ vital. Penyakit jengger ayam merupakan hasil dari infeksi human papilloma virus, HPV. Orang yang memiliki virus dapat menularkannya melalui hubungan seks vaginal, anal, atau oral. HPV adalah infeksi menular seksual IMS. Beberapa jenis HPV menyebabkan jengger ayam dan yang lain dapat menyebabkan kanker, tetapi jenis HPV yang menyebabkan kutil anal dan genital umumnya tidak mengarah pada kanker. HPV secara umum menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung dengan mulut, anus, penis, atau vagina orang dengan HPV. Penularan penyakit ini tak hanya menyebar melalui hubungan seks, melainkan bisa melalui kontak kulit ke kulit. Penularan HPV dapat terjadi bahkan jika kutil belum atau tidak terlihat. Penyakit jengger ayam paling umum menyebar melalui seks anal dan vaginal. Siapapun yang aktif secara seksual berisiko terkena infeksi HPV. Faktor risiko lain termasuk merokok, sistem kekebalan yang lemah, melakukan hubungan seks tanpa kondom, atau berhubungan seks pada usia dini. Anda atau teman dekat Anda terkena kutil kelamin? Bingung atau malu untuk berobat? Sudah operasi kutil kelamin, tapi muncul lagi? Rekomendasi tepat obat kutil kelamin tanpa operasi dengan obat kutil kelamin PT Denatur Indonesia. Produk terbaik, reaksi cepat dan aman. Produk Denatur Indonesia sudah terdaftar di BPOM, MUI dan sudah mendapatkan sertifikat internasional ISO 9001:2015. Paket terdiri dari obat minum, diantaranya kapsul Gangie, Gosia, kapsul BD, dan TPK. Obat oles terdiri dari salep antiloma dan salep G. Jangan tunda lagi pengobatan Anda. Pesan sekarang juga. Dapatkan harga menarik khusus hari ini. Order sekarang juga obatnya. Produk Denatur Indonesia sudah terbukti membantu mengobati kutil kelamin. Ribuan orang membuktikannya. Pesan sekarang juga dan dapatkan layanan eksklusif dari kami. Konsultasi gratis, privasi dijamin aman. Pengiriman cepat, garansi uang kembali.